Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Masih bersama dengan Mr. X di dalam kontennya Ali Bird Farm. Ya, ini jadi saya ini kebetulan sedang main nih di tempatnya beliau. Kita mungkin sudah familiar dengan beliau. Siapa lagi kalau bukan? Nah, ini ahlinya ahli. Intinya inti, core of the core, dan tinnya tin. Nah, ini Gus Ali. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, wah, wah. Ini sepertinya beliau ini sedang habis selesai ngajar ngaji ya, guys ya. Ini akhirnya ini saya sebagai selaku orang yang ingin belajar ini harus datang ini. Ini kesempatan ini saya manfaatkan untuk silaturahmi dan belajar bagaimana caranya teknik untuk mengawinkan, bukan mengawinkan, grafting atau populasi. Ini caranya bagaimana Gus untuk ini pertama saya teknik populasi? Praktek atau memberi tutorial grafting tin on loa, dan saya memilih loa yang saya pakai RS itu kondisinya dalam kondisi FC. Oh, FC guys, jadi fresh cangkok. Nah, fresh cangkok, bukan yang sudah di polybag. Kenapa? Karena dalam kondisi FC itu kalau waktu grafting akar tidak bergerak, istilahnya tidak rusak. Kedua, kadar air di pohon loa RS tidak terlalu banyak. Jadi gitu. Yang kita potong tidak langsung kita grafting, tapi kita diamkan satu hari. Ini sudah diamkan satu hari. Iya. Yeah. Biasanya kalau sudah satu hari, kadar air di pohon sudah agak berkurang, lihat. Karena apa? Batangnya kan sudah agak tidak terlalu basah. Gitu ya. Oh, berarti mengurangi kelembapan juga sih ya? Mengurangi kelembapan. Biasanya kalau habis potong itu kan air bisa naik ke atas gini, akhirnya RS-nya basah dan busuk. Kalau FC gini dibiarkan satu hari, kondisi batangnya sudah agak tidak mengandung banyak air, baru kita ganti. Oh, caranya begitu Gus. Berarti kita istilahnya didiamkan dulu untuk kondisi FC-nya guys, untuk mengurangi kadar air. Jadi tidak langsung di grafting ya Gus ya. Ini caranya. Langkah selanjutnya kita ambil FC low ya. Ini entrisnya. Entrisnya kita pakai FC saja ya, kita. Oh, FC ya ini. Lagi malas ke sawah. Ya. Demi konten ini saya korbankan satu FC ya. Ini kita potong entris, kita pakai dua mata tunas ya. Yang imbang ya. Ada siang, ada malam. Ada mata, dua mata. Kalau satunya rusak biar satunya masih bisa berkembang. Seperti ini ya. Iya. Terus itu kita siset yang ini. Kita sambung pucuk aja ya. Pengas ya. Oh, miring. Ya, miring. Ini jangan sampai ada warna coklat. Kalau warna coklat berarti enggak subur, itu apa ada penyakit. Udah sehat aja Gus ya. Enggak sehat. Kita cari sampai bagus ya. Ini kan ada coklatnya masih ya. Oh, berarti harus yang fresh guys, yang ada yang masih putih. Ya, masih putih. Ini gas ya. Kita itu ya, baru entrisnya kita. Entrisnya juga harus yang sini ya, jangan yang sini. Yang sini nanti ngenai mata tunas. Kita set. Saya aliran yang tidak harus sekali si set. Ini sebelum kita ikat, kita kasih luka di sini. Oh, gitu, dilukai guys. Dilukai, ya. Ini sebagai saluran air ya. Ini aja sebagai saluran air. Nanti kalau ada air yang dari sini naik, ini kan biasanya di ikatan tuh basah, nyimpan air. Nanti airnya bisa mengalir di sini. Berarti ini nanti untuk grafting biar tidak airnya tidak ngendap Gus ya.
sudah saya ingat ya, ini tidak saya tutup karena kalau ditutup biasanya terlalu basah dan menyimpan air. Gitu ya ya. Nah, untuk biar ini tetap segar tapi tidak ditutup atau di wrapping, kita masukkan sungkup. Orang desa sungkupnya seperti ini, kita masukkan sini saja. Oh gitu saja Gus ya. Oh model ember Gus ya. Oh ya. Jadi gitu guys. Jadi kalau sudah ini dapat 1 atau 2 hari baru kita tanam di polybag. Oh tapi kira-kira untuk sambungannya perlu disungkup apa enggak Gus itu Gus? Ya ini disungkup seperti ini. Oh sungkup gitu aja ya. Gus ya. Oh nanti kalau sudah 1 atau 2 hari kita baru dimasukkan ke polybag. Oh iya ya. Berarti sudah itu aja ya Gus ya, enggak ada lagi Gus ya penanganannya ya Gus. Sudah sederhana. Oh iya itu kan guys. Itu mirip apa irit ya. Ya itu guys, tadi kita habis belajar dari intinya inti, core of the core, dan tinnya tin. Jadi itu ilmu dari beliau yang sudah dijabarkan, tidak panjang dan tidak lebar. Alhamdulillah semuanya itu bisa mengena kepada kita. Terima kasih, untuk konten selanjutnya kita tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.